Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sukses selalu. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu dengan namanya Denai. Kalau boleh saya tanya Denai, ini dalam sudah berapa tahun kita bawa beca Denai? Kalau anunya itu ya tidak salah tahun 75. Tahun 75 kita bawa beca. Wah, luar biasa, sudah lama ya. Saya belum lahir itu Denai, tahun 75 ya. Saya belum lahir tahun 75. Wah, sampai tahun ini 2001 antar lagi anu bawa lagi beca. Masih tetap bawa beca. Iya, bawa beca. Kalau kita bandingkan sekarang dengan dulu itu Denai, waktu kapan itu masa-masa kejayaannya itu beca Denai? Tahun berapa kira-kira? Kalau yang anunya itu beca sekitar tahun 80-an itu. Tahun 80-an ya Denai. Iya. Yeah. Bagus itu pendapatannya. Iya. Yeah. Sebelum datangnya anu ya, kehadirannya taksi, mulai yeah. Taksi, bentor, Grab. Waktu tahun berapa itu ada taksi? Iya. Yeah. Lumayan juga itu bawa beca karena taksi sama beca. Oh, kalau masih taksinya masih normal, masih bagus yeah, normal, ya. Normal beca. Tapi sudah berapa ini? Sudah berapa tahun Denai ini masalah pendapatnya mulai berkurang lah? Yang mulai tahun 2002 masuk lagi corona, ini krisis sekali. Krisis sekali itu kan beca. Iya. Wah, jadi ada memang anunya ini corona Denai. Maksudnya dari dampaknya ini masalah pendapatannya berkurang. Yang mulai ojek, ada lagi ini corona, lebih susah. Tapi tetap masih tetap beraktivitas, masih tetap keluar cari nafkah untuk. Tetap keluar karena ini mana nih saya mau makan, mau rokok, anak juga ya, uang datanya. Iya, karena sekarang ya. Ini belajar online dengan anak sekolah semua Denai. Jadi butuh semua kemungkinan itu. Jadi saya mati-matian keluar biar berapa-berapa. Rokok juga bisa dikurangi karena anak ini mau beli data. Iya. Jadi ada pengaruhnya memang ini dampaknya corona. Semua sektor di kena ini Denai. Iya. Jadi ini nih. Dan beca sekarang susah sekali kalau pemasukan. Selama kita bawa beca ini Denai, kira-kira pernah ke dapat orang kita yang dibuat, kita yang dibayar? Oh, tidak dapat. Tidak pernah. Bagaimana kalau saya sekarang Denai, saya yang dain becanya, kita yang saya muat? Bisa. Iya. Oke, sekarang mulai kita coba ya. Oh iya. Iya. Jadi bisa merokok dulu. Iya, silakan. Silakan merokok deh. Masih ada. Karena orang batuk-batuk tapi kok merokok. Jadi kita anu dulu becanya. Tambah batuk. Anunya dia naik dulu ini. Iya. Ini lampu cat terbersih mungkin. Ini tapi caca. Kita buat ada. Iya. Oke, saya pakai pinjam tebinya dulu ya. Pinjam tebinya dulu. Apa namanya ini? Kalau bahasa Makassarnya ini apa? Saraung. Oke, silakan ini. Oh iya. Jadi masih kuat Bapak? Masih, insyaallah. Saya profesi ini Denai, ini saya sudah pernah geluti selama beberapa tahun. Selama 20 tahun yang lalu. Apalah ini jalan-jalan ini? Ya, oke. Okay. Kesana ya? Belum nih kita. Alir.
saya di mua ini dikasih 50.000. Oke, sampai di sini dulu. Mas, terima kasih banyak nih. Oke. Pak baru dikasih uang. Oke, oke.